TK Immanuel memiliki dua kelas, yaitu TKB 1 dan TKA. Kemudian di sini ada ruang makan, jadi anak-anak TK setelah beraktivitas mereka akan diarahkan ke sini oleh bapak ibu gurunya untuk makan bersama di ruangan yang ini. Di sini juga selain untuk makan bersama murid-murid TK, di sini juga untuk pembelajaran salah satu program pembelajaran TK, yaitu yang disebut dengan cooking. Anak-anak bermain dan juga bisa belajar di ruangan ini. TK ini juga memiliki berbagai macam alat permainan seperti TK umumnya. Ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Kemudian ada juga yang tersedia di sarana permainan di ruangan yang lain. Ada di ruangan musik juga, dilengkapi dengan fasilitas musik sehingga anak-anak bisa belajar, bermain, dan bernyanyi. Baik, di area ini bisa dikatakan area serbaguna karena di sini bisa diadakan kegiatan-kegiatan seperti bermain, dijadikan untuk lapangan futsal mini untuk anak-anak. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai tempat kegiatan umum, misalnya ada rapat, ada kegiatan-kegiatan TK pada umumnya bisa dilaksanakan di tempat ini. Kemudian di sini untuk ruang toilet untuk anak-anak TK atau kalian di sini. Kemudian untuk yang sebelah sini adalah ruang kepala sekolah, yaitu ruangannya Susiter di Tunggak. Di ruangan ini dulunya adalah ruangan TKB 2, tapi untuk tahun ini ruangan ini dijadikan sebagai tempat bermain musik untuk anak-anak. Jadi anak-anak selain bermain, ada juga untuk bermusik, khususnya musik tradisional yaitu angklung. Baik, ini apa kita lihat di sini? Di sini adalah ruangan musik yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah permainan untuk anak-anak. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan permainan alat musik lainnya di dalam ruangan ini. Jadi ini adalah ruangan UKS untuk TK Immanuel. Apabila ada siswa-siswi yang mengalami sakit ringan, bisa dibawa dan dibaringkan di sini. Di UKS TK Immanuel ini juga ada program kerjasama dengan Puskesmas di wilayah Tebing, yaitu berupa pengobatan atau pengecekan setiap bulan. Jadi dilaksanakan di ruangan UKS ini. Apabila tadi ada siswa-siswi yang mengalami gejala sakit ringan, nanti akan dibantu atau diperhatikan oleh para suster ataupun guru, kemudian nanti bekerjasama dengan orang tua kalau ada tindak lanjutan ke rumah sakit atau dokter. Ya, untuk minat dan bakat dan olahraga, anak-anak dari TK bisa mengasah kemampuan bermain futsal. Di sini juga, di sini ada dua gawang mini untuk digunakan sebagai peralatan untuk permainan futsal. Jadi anak-anak bisa sambil belajar, sambil bermain, dan bersenang-senang di area ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Suster Gertruda KKS, saya Kepala Sekolah TK Immanuel. Visi dari TK Immanuel menjadi komunitas yang unggul dengan dijiwai oleh Allah Tritunggal, terwujudnya pendidikan disiplin, menanamkan sikap disiplin TK terhadap sesama lingkungan, menjadi cerdas, terampil, berbudi mulia, serta berakhlak mulia. Misinya, menanamkan nilai budi pekerti yang luhur, mentaati tata tertib, peraturan sekolah, dan menanam disiplin guna mewujudkan manusia yang bermoral.
menjaga kebersihan lingkungan, tekun beribadah, dan beragama. Tujuan sekolah kami adalah membangun generasi muda yang sehat jasmani, rohani, prestasi sejak usia dini. Moto dari kami adalah anak-anak adalah tamu ilahi. Spiritualitas, Immanuel, Tuhan beserta kita. Program-program yang dilakukan oleh TK Immanuel adalah program untuk membangun anak-anak yang berkualitas dengan KBM, kegiatan belajar mengajar yang holistik, dan juga kegiatan outdoor yang berada di luar dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan juga yang membantu untuk perkembangan anak dan juga mencerdaskan. Program kami cooking, yaitu kegiatan masak-memasak dengan anak-anak, membantu anak-anak untuk terampil. Program kami juga ada dalam sleeping day, di mana anak-anak bisa berkarya, bisa aktif di dalam membangun diri, yaitu dengan sleeping day ini dibagi atas dua bagian. Anak-anak tidur pada saat hanya siang hari, atau anak-anak juga bermalam, itu dengan camping rohani. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bisa membantu membangun bakat minat anak dengan seni, angklung, kesenian, dan juga puisi yang diciptakan oleh para guru. Nah, ini membantu anak-anak juga membangun bakat minat mereka. Bapak Ibu, inilah program kurikulum yang ditanamkan oleh TK Immanuel. Mari, Bapak Ibu, kami mengajak untuk menyekolahkan anak-anak di tempat kami, TK Immanuel, lewat pendaftaran online, lewat website yang berada di bawah ini, atau bisa mengunjungi sekolah kami, TK Immanuel, yang berada di Sebati, pada jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Do 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 do